Oke, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi pula. Selamat tengah hari. Okey. Sekarang ni saya nak pergi jumpa Harry Khalifah ataupun dikenal sebagai Apak Khalifah. Dia tengah tunggu saya dekat Masjid Biru dekat Sungai Tapah ni, kan? Dah mana sesat laratnya dia entah. Ada benda yang nak dibincangkan sikit dengan dia. Tengok apa persetujuan yang kita jumpa dia. Yang terbaik, kan? Terbaik untuk semua, untuk kita dan untuk peminat-peminat Tega Me. Dan pengikut mengikut, kata orang, pengikut mengikut apa dan Khalifah. Kita buat yang terbaik. Tengoklah apa kata. Tapi dia susah payah datang tipu tu, kira memang kata orang dia terbaik lah apa yang dia buat tu, kan. Menjadi orbit tu, mana kereta dia? Apa kereta dia naik pun? Aku tak tahu kereta apa dia naik. Dia kata dia tunggu dekat Masjid Biru. Masjid Biru ke? Oh, aku dah jumpa dah. Dia punya wildfire warna hitam. Tu dia. Plate number dia. Apa ni? K-E-K-K-K. Ikan keke emak iloi iloi. Okey, kita ajak dia. Kita ajak dia pergi rumah aku. Sembang-sembang kejap. Okey, jom. Cepat lagi buat konten tu. Tak ada. Tak ada. Ini bukan apa. Ini bukan apa. Ada satu, adalah cerita. Kami soon punya cerita. Okay. Aja, pegang aku tu. Ada. Tak siapa nak marah aku sini. Okay, makam. Apa terkejut. Sedul lagi rakam. Apak ni bagus sebenarnya dia ni. Adalah kata orang hubungan silaturahim tu sahabat-sahabat. Lagipun dah lama tak jumpa apak ni. Kalau tak silap saya lah, kan, rasanya tah tahun 2000 berapa ada show sekali dengan Khalifah, kan. Hari ni baru jumpa dia balik. Apak. Itulah dia ceritanya, kan. Jadi tengok pembincangan apa yang dapat kita persetujui dalam pembincangan-pembincangan tu. Kereta tu main ronjang aja keluar. Maunya tengoklah ke kanan. Ada kereta ke tak? Mana pula apa ni? Ada, ingat tak ada. Tengoklah kereta ke kanan. Dia main jolok je kat situ. Aduh. Datang tengah hari rembang ni, maunya berhati-hatilah di jalan raya. Amalan kita semua. Kepada kawan-kawan apa ni, saya yang telah kaya dalam YouTube ni, kan. Kena ingat tu. Kalau berjalan kat mana-mana, hati-hati di jalan raya. Ini pula dekat raya ni, kan. Keselamatan tu jaga, kan. Itu yang penting. Jadi apa ni, tak adalah kata orang apa ni, kita terkilan, kan. Ni saya menuju rumah saya. Bawa apak sini. Kalau tak ada apa makan kat rumah orang, cari je kedai mama. Mama tu pukul 5 pagi pun sentiasa buka. Itu kereta abu pun ada kat situ tu. Kan. Jadinya kita masuk dalam ni. Tunggu apa. Dah
sampai kat rumah saya dah. Okey bu, eh? Okey. Masuk dalam. Ini pun jadi konten juga. Apa pendapat kamu, Ambu? Apa dah sampai ni? Apa pendapat kamu? Okey. Kita bincang. Kita tahu cerita lah. Apa ni okey? Ada? Boleh cerita? Nama dia tengah naik sekarang ni. Dia okey. Dia nak membantu kita, kan? Dia ni ikhlas sebenarnya, Bu. Jadi apa Abu konjak lama sangat dalam kereta tu. Nanti aku tengok. Gelap. Bukan. Ini akan datang. Okay. Assalamualaikum. Kita nak lepak makan mana? Sekejap, pusing sini tau. Gang, pusing bang, pusing sini. Okay. Tadi, tengah jalan, selama je Abang Man dia berhenti. Kamu sini. Dia berhenti kan? Dia berhenti, orang kat belakang kereta dia banyak tau. Jadi, apa rasa Abang Man ni seorang yang legend lah dekat Ipoh ni. Terbaik. Kalau gitu, kita duduk, kita cerita apa yang patut ataupun kena mamak ke macam mana? Ada kena mamak bambu macam mana? Macam bisa kan? Okay. Stop. Weh, kau tak pakai baju ni Abang Man, weh. Okey. Rock. Dia mendakkan rock. Sekarang ni dia mendakkan rock. Ada tengah blinking kan? Rock rekod kan? Ejah sikit dulu. Dia suara masuk je tu. Tukar TV tu, tukar TV apa? Ya, juga, ya. Jadi, apa pendapat kamu lah pun tu? Aku dengar sedap. Kata ni apa-apa, apa pun kita harus tahu. Kira-kira dah suka. Apa nak dengar? Apa dengar? Lam slow. Lam slow, ya? Memang kena lah. Oh, bukan kena balin. Sebenarnya, Pak, dekat rumah Mak Abuman ni, kalau kami dulu, nanti orang nampak. Kami! Kena juga. Sebenarnya, kami tengah membincang tentang tentang projek seterusnya May. Sayanglah May kalau kita tak jalan, bang. M-A-Y. Betul. Itu nama yang besar. Man Abu Yus. Man Abu Yus. Yes. Tapi Yus tak dapat ni. Tak tahu dia ada kerja lah tu, kan? Ada janji dengan dia. Tapi memandangkan dia sibuk. Orang niaga lah katakan. Jadi akhir kita kan dia mati. Tak ada, dia memang dia akan mati. Tapi dia start rekod. Kalau nak, kamu nak ni, kamu touch screen tu nampak lah. Kan, fokus muka aku je, fokus semua tiga sekali. Dia dapat semua tu, suara masuk lah tu. Ada kan? Ada merah kan? Dia rekod lah tu. Menjadi. Menjadi. Macam mana lagu. Sudah, suruh Abang Man. Semangat dia. Pandanglah aku. Tegang aku. Tegang mana? Okay. Ini yang Fairul Mizan tu, okey apa tu? Suara tu dengan Bibishima. Bibishima. Lagu 60-an tu, bang. Ya, tapi mana kena dengan M.A.Y. Aku layak lah lagu tu kan. Syok dengar dia orang duet tu lagu tu kan. Suara macam bilang di melodi bermuat-muat lama punya kan. Cantik. Kita layan lah. Sekarang kita layan pasal cerita May. Sekarang abang kita depan kamera ni, bang. Lantar lah. Itu member semua kita tu. Member peminat kita. Peminat kamu, peminat May semua ada kat situ tu. Jadi apa perancangannya sebenarnya ni? Perancangannya sebenarnya saya nak sekadar orang kata macam ni. Membantu abang-abang legend kat sini kan. Sebab manakah abang-abang legend pun sekarang nampak dah macam tak ada hala tuju. Abang Abu sekarang dia punya meniaga dekat Lokin. Pasar Karat. Lepas tu pula Abang Man sibuk dengan main burung. Apa nak buat lagi? Burung yang ada pun tak ada siapa nak main. Aku main lah burung yang digantung tu. Apa yang nak buat? Baju konten, bang. Itu dia aku nak buat tu. Okey. Jadi, saya tengok
saya tengok Abang Man punya konten hari tu dekat YouTube. Okay. Tengok Abang Man dengan Abang Abu bercerita tentang Min. Abang Abu dia meluahkan isi hati dia. Dia tinggal tepi highway. Betul-betul. Kan, jadi dekat situ saya tengok saya macam lama. Sayanglah kalau MAY ni kalau tak terus. Ya, betul. Itu pengalaman. Pengalaman yang lepas. Kesedihan kan? Kesedihan. Jadi kalau tak ada orang yang cuba membantu ni, siapa yang nak bantu bang? Betul. Kamu yang otak bergelegar boleh buat batu kecil. Apa datang dari jauh tau, mata-mata nak jumpa dengan legend-legend ni. Terima kasih, salam lagi. Salam lagi. Aku? Salam lagi. Bang, mana boleh sok kok? Boleh. Dia mampak rock. Dia mendakkan lagu rock. Sekarang ni bang, macam mana lagu jeng-jeng ada lah? Tanya apa? Apa ada apa? Cinyet. Sebenarnya kalau kita orang buat album, dia kena berbagai-bagai feel lah. Tak boleh ikut trend. Yalah. Kalau kita nak ikut, takut dia jadi macam kalau tak ikut sangat. Ada nanti takutnya macam tak ada idea nak buat. Idea. Satu lagu harus ada jing-jing-jing-jing. Sebab itu trademark. Ataupun lagu tu, lagu funk kamu tu, masukkan coding rhythm yang macam tu sikit. Ambil mood tu je. Kan? Masukkan sikit je lagu atas lagu bawah tu. Satu lagu kena jing-jing-jing-jing tu. Sebab itu May bang, itu MAY. Betul. Kalau May tiba-tiba jadi urban apa ni, itu bukan May. May tiba-tiba jadi apa? Jadi June. Jadi June. Ya tak boleh lah. Jadi April tak boleh. May. MAY. Betul. Jadi semalam saya dah bersembang dengan kawan saya. Dia kata May ni kalau tak ada orang yang jalankan sayang. Sayang bang. Tapi memang aku dapat apa ni offer daripada Sejangka kan. Dia support ni, semua lah. Kan nak sponsor semua lah. Tapi kita ngabai je dulu kan. Jadi kalau apa kan, tak ada kita buat promotion apa-apa pun. Tapi bila tak berhubung dengan kan, okey dia nampak ni. Jadi kerjasama. Kenapa abang tak nak pergi deal dengan tu? Mana? Bukan sekarang ni, kita fikir dulu nak tanya sana, nak tanya sini apa semua dulu. Sedangkan apa yang ada kat advantage dia kat sana kan. Jadi advantage dia apa benda yang semua kan. Kalau semua tu berjalan cantiknya, lagipun kalau nak rekod dengan dia pun jauh sana non. Kat Banting non kan. Jadi satu kerja juga kita nak ke sana tu, nak duduk kat kampung sana rumah, seminggu pun ada contohnya kan. Haji non juga. Tapi bila kamu dah masuk komen kat tempat aku channel tu, jadi okey lah. Kalau itu aku tinggalkan nombor telefon tu supaya kita boleh berkomunikasi. Supaya kita boleh menjalinkan silaturahim. Sebenarnya malam Man call saya bagi tahu. Dia kata apa ada bagi tahu bagi saya. Tapi dalam fikiran saya memang kalau saya nak cuba lah. Sebab saya selalu dengar lagu apa kan, lagu-lagu yang apa yang lagu saya lagu biasa malu tak ada. Bukan kita ni kan saya nampak dia ada benda yang dia buat boleh. Jadi kan saya nak benda ni kan, saya cuba lah join. Masa-masa saya join sebab dia kan okay, apa ada idea. Idea ada kebolehan. So, kita orang pun ada juga. Tapi tak fresh macam dulu-dulu. Yang penting gitar kita semua. Tak jadi kan? Benda ni nak cubalah. Mana tahu benda ni di apa ni dicampurkan atau idea apa ada idea May ke. Dia boleh satu, dia jadi satu benda yang menarik ke atau betulah yang baik ke, mana tahu dah. Betul? Itu saya fikir cantik juga ni, rancangan ni. Betul. Jangan bukan nak teria lah, kita cuba. Betul? Kita cuba aja. Tanya-tanya dia dulu. Macam mana? Setuju tak perancangan kita orang ni? Apa ni family planning. Apa dah sediakan satu lagu untuk MAY. Kamu nak bunyikan sekarang atau benda? Nantilah, kena surprise dulu bang. Okay. Tajuk tu macam mana? Saya dah bincang dengan Abang Man. Cerita lagu ni saya nak namakan dia Anugerah. Contohnya dia macam ni contohnya. Sorry, penyanyi Abang Mu. Bila Abang Mu dah bila baru sudah keluar. So May ni yang baru ni. Yang baru ni lah. Maksudnya pemunya keluar yang baru ni. Saya nampak May dah macam lama. Dah terawang-awang lah kan. Nak sejun tak boleh. Nak ustaz ke belakang tak boleh. Betul. Jadi May macam tu. Jadi
tim datang pula AG. Dianugerahkan pula mungkin rezeki lah abang eh. Yalah. AG pun suara lebih kurang macam Abang Mus. Bukan nak kata tinggi Abang Mus, tak, suara dia dah memang macam gitu lah. Berat bang oi. Pelik-pelik je. Pelik bang. Style lah. Style. Lepas tu Mei pula datang apa, datang AG. Dia ada gerakan AG. Form dah ada AG ni. Yalah. Dah ada AG dah cukup dah. Betul. Tapi masih terawang. Terawang lagi. Lepas tu saya tengok pula, saya tengok pula Apak tengok Abang Man punya channel, Abang Abu punya channel. Saya macam itulah channel brother-brother ni. Yang AY tu kena fight, kena terus. Saya pun bila Abang Man tinggal nombor telefon, dapat terus call dia. Apak pula dianugerahkan ilham untuk lagu slow tadi tu. Lagu anugerah tu. Lagu anugerah. Sebab tu lah saya nak namakan lagu tu anugerah. Tapi lagu anugerah tu kan, masa kamu hantar melodi je tu kat guna gitar tu, naik steam tu. Betul? Abu pun dengar, sekali dengar je Abu. Abu dah steam. Bukan. Dia bukan. Kaya dengan lagu ni kan, dia mood tu ada. Kita dengar lagu ni ada feel dia, ada lenggok dia. Kita baca situ, lenggok dia okey. Cantik, pergi dia tu, naik dia. Dia kena macam tu lah. Dia tak ada menatar. Kita kena fikirlah. Oh, lagu ni boleh lah. Sebab dia ada, biasalah dia market kita Malaysia ni, dia kena ada ada jiwa. Tapi, dia ada jiwa. Tapi mood tu, mood me tu ada kat situ. Betul tak? Oh, senang dia masuk. Mana? Jadi memang kena lah tu. Macam aku cakap gitu, semalam aku cakap, apa aku kalau lagu ni kalau sekali dengar kan dia masuk tu, memang okey, memang sedap lagu tu. Tapi aku saya, pun pernah sekali lagu kan. Sebenarnya saya macam agak. Tapi macam mana aku dapat ilham apa ni? Tengok lah orang cakap ni. Okey. Saya sebenarnya segar juga nak bagi lagu ni kat MAY. Okay. Sebab MAY tu nama yang besar. MAY adalah legend. Saya juga adalah follower MAY dulu bang. Kau tak tahu saya ada gitar macam Abang Abu. Betul. Apak punya idola juga ni. Aku buat salam lagi. Tapi bila apabila lagu saya tu, lagu Apak diterima oleh Abang Man, oleh Abang Abu, apa semua macam, ya Allah. Wow, legend. Tak, sebenarnya Mei ni, dia datang lagu kan kita ni open. Kita ni terbuka pada semua. Dan kita akan buat pilihan lah. Dia tak ada mesti ni, kita target, oh orang ni biasa buat lagu cantik, kita mesti cari orang, tak ada. Kita ni macam siapa-siapa je lah. Ikut soul. Agak dah sesuai, kita ambil lah. Kalau kita yang naik slow ni pun mana ada yang nama-nama besar, tengok lah macam lagu Jemu tengok. Tak pernah dengar orang yang komposer dia, tak pernah dengar. Budak-budak baru je buat lagu orang Johor. Kita pernah dengar macam lagu Sketsa Sebab Cinta kan. Itu semua lagu orang tu. Macam Limiti Selatan kan, memang feel tu ada lah. Itu saya dah ambil. Tapi kebanyakan lah. Kebanyakan tak ada, kita tak ada semua pelaku punya kita orang buat sendiri. Tapi permulaan dia mesti bergantung pada gitar lah. Waktu saya nak buat lagu ni untuk Plan Hollywood kan, Moskow komen saya kata, apa lagu ni macam lagu ni mana? Tak ada komen lah. Tapi setelah lagu tu belum starting dia, kita boleh tengok video tu, bukan bohong. Tengok video, starting orang dengar tu orang dah, betul tak? Bila benda tu jadi, siapa yang senang, saya ke dia tanya. Cik tak tanya, ini ikhlas dekat siapa. Sampai dia sendiri kan, dia sendiri rekod balik untuk minus one untuk dia pergi show. Saya ada di studio tu, dia rekod balik. Dia main, dia program drum, dia program semua untuk lagu tu. Kenapa dia tak bawa macam sebiji macam dalam album? Yang original. Original. Bagi dia kau boleh menyanyi ya? Tak boleh bang, saya kamu tengok lagu, kau nyanyi lagu. Kau nyanyi ya? Ada tune tu. Kamu nyanyi sikit lagu ni, kamu. Lagi pada semalam, dalam telefon tu aku menyanyi. Apa macam? Peluklah aku. Okey, bang.
sebenarnya nampaklah kamu ni. Sebab tu saya fikir nak bekerjasama lah dengan Pak. Alhamdulillah. Mana tahu apa ada satu-satu benda yang boleh keluar. Kita orang pun terang-terang lah. Sebab kita orang bila dah berumur macam ni kan, kita tak ada sangat dah nak apa ni, pegang gitar sangat je nak macam mana. Idea-idea tu tak. Sebab kita banyak concentrate family lah. Orang uruskan family. Jadi kan, kalau ada macam orang capak ni, kita boleh ada semangat. Kita tengok, ada semangat. Saya kalau abang-abang legend ni suka bekerja dengan saya lagi suka bekerja dengan abang. Sebab apa tu bang? Sebab saya anggap saya masih baru lah bang eh. Dah lama pula. Baru lah. Bila saya duduk dengan abang-abang legend ni, saya rasa saya rendah lah bang. Pasal apa rendah pula? Tak baik mandahkan diri. Bukan. Sebab saya dah dengar lagu abang masa saya kecil. Jadi bila saya duduk dengan... Bukan masa dalam beruk lagi. Beruk lain. Jadi bila kita dah bekerja dengan legend ni, masa macam apa? Legend. Salam lagi. Yeah, rock all never dies. Okay.